Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Aeon Mall Tanjung Barat adalah Aeon Mall keempat di Indonesia area Jabodetabek yang terkenal dengan sushi tempura di depan supermarket sebagaimana Aeon Mall yang lain. Tapi jadi ion mau pertama yang memiliki akses jalan kaki yang dekat dan langsung ke transportasi publik massal, yaitu KRL Commuter Line Jabodetabek. Turun di stasiun mana, jalan kaki lewat mana, di mana posisi Susi dan tempura, apakah sudah halal MUI, apakah ada spot menikmati sunset? Mari simak di konten kali ini. Untuk ke lokasi, naik KRL Commuter Line Jabodetabek jalur B, Bogor Kota turun di stasiun Tanjung Barat. Jika dari arah kota atau Jakarta naik KRL yang ke arah Bogor, turun di peron arah ke Bogor, lalu belok kanan dan berjalan ke ujung peron. Di ujung peron turun tangga, belok kanan menyeberangi rel, dan belok kiri lalu berjalan lurus ke arah pintu keluar timur. Jika dari arah Bogor atau Depok naik KRL yang ke arah Jakarta kota dan turun di peron arah ke Jakarta, lalu belok kiri dan berjalan ke ujung peron di ujung peron turun tangga dan tetap berjalan lurus melewati area penyeberangan rel menuju ke arah pintu keluar timur. Keluar gerbang tapping. Siapkan kartu uang elektronik atau kartu JakLingko, tapping di gerbang sampai lampu hijau lalu melewati palang putar. Berjalan lurus melewati loket, belok kanan keluar pagar dan belok kiri naik jembatan penyeberangan. Di atas jembatan belok kanan dan menyeberangi jalan raya Lenteng Agung di ujung belok kanan turun tangga jembatan. Sampai di trotoar, langsung belok kiri ke arah apartemen Southgate dan perumahan Tanjung Mas Raya. Menyeberang jalan di Zebra Cross, lalu belok kiri di trotoar dan berjalan lurus. Ion Mall ada di sebelah kanan. Terus berjalan lurus di trotoar. Ikuti petunjuk arah pejalan kaki. Agak serong ke kanan dan lanjut berjalan lurus melewati halte bis. Setelah halte bis, ikuti petunjuk arah masuk gerbang ke taman depan Ion Mall. Ikuti arah jalan sampai ke pintu masuk utama. Untuk masuk pintu utama, harus scan barcode pakai aplikasi, melewati metal detektor dan pemeriksaan tas. Lalu masuk ke dalam mall, area lobi utama. Langsung belok kiri dan berjalan ke arah supermarket, melewati sekitar tiga tenan. Dan sampai di area depan supermarket yang menjual makanan Jepang yaitu Food Street. Mari kita lihat ada apa saja di dalamnya. Yang pertama, bagian sushi menjual aneka olahan sushi seperti sushi salmon, sushi mentai, sushi roll, sushi satuan, dan bahan pembuatan sushi. Untuk yang tidak doyan daging mentah, ada varian sushi matang yang ditempel stiker "matang-matang". Contohnya, sushi salmon matang, sushi belut matang, dan campuran aneka jenis sushi matang. Selain sushi, ada juga sashimi dan mochi aneka rasa, aneka jenis salad, buah potong, dan jus buah, dan aneka jenis puding. Lanjut bagian tempura, menjual aneka olahan goreng tepung seperti udang, ikan, ayam, sayuran sosis bakso kondok chicken katsu dan karaage dengan aneka jenis bumbu jika bingung memilih ada info menu-menu terlaris lanjut bagian takoyaki menjual aneka olahan takoyaki dan okonomiyaki mulai dari aneka pilihan takoyaki beraneka isian dan okonomiyaki aneka topping jika bingung juga ada info menu terlaris ada juga aneka menu yaki atau bakar-bakaran seperti sosis gulung, ikan, hamburger, sosis lurus dan sate daging ayam. Ada juga aneka gyoza dan pilihan menu bento jika bingung membuat kombinasi menu. Lanjut ke bagian chicken yang menjual aneka olahan ayam seperti fried chicken atau ayam goreng tepung aneka bumbu. Ayam panggang aneka rasa baik potongan kecil maupun ayam utuh. Dan ada juga aneka pilihan bento menu ayam. Dan nasi putih, lanjut ke bagian buffet, menjual aneka olahan rice bowl seperti Japanese curry, aneka kuah kari Jepang, dan pilihan topping serta menu pendamping lainnya. Hanya bagian ini yang menunya diambilkan oleh petugas sesuai contoh. Ada juga aneka makanan Indonesia seperti cumi saus Padang, capcai ayam, dan nasi goreng. Lah, itu mah Chinese food ya. Lanjut ke bagian dessert, menjual aneka hidangan manis seperti gelato. Es krim scoop, es krim cone, dan gulali. Ada juga stand bakpao dan es mambu, aneka minuman dingin, dan alat makan, aneka saus, kecap, dan cabai bubuk. Dan di akhir, bayar semua yang diambil di kasir. Ada 8 jalur kasir. Lalu, apakah semua makanan di food street sudah sertifikasi HALA MUI? Ada sertifikasi halal yang dipajang di depan, tapi hanya untuk menu di bagian dessert, seperti es krim-es krim. Sewaktu kami tanya ke bagian sushi, kami diberi sertifikat halal Thailand, tapi hanya untuk kecap Jepang merek Yamasa, bukan untuk produk susinya. Sudah mencoba DMIG Ion Mall Tanjung Barat, tapi tidak mendapatkan jawaban. Ya, sementara ini berarti belum ada sertifikat halal MUI ya untuk menu selain es krim. Selanjutnya, area makan tersedia di depan supermarket di bawah eskalator ini. Tapi sangat sempit dan jumlah meja kursi sangat sedikit. Untuk tempat makan yang besar dan banyak pilihan meja kursinya, bisa naik eskalator dari samping area makan di bawah tadi, langsung ke lantai 4 atau 3A. Ya elah, 4 aja, apa pakai 3A segala. Sampai di lantai 4 yaitu area food court, bisa langsung memilih area makan dan posisi meja kursi yang diinginkan. Untuk lantai dasar, 1, 2, dan 3 sama seperti mal pada umumnya. Jadi kita skip dan langsung ke lantai 5 yang agak spesial. Langsung naik eskalator dari sisi selatan lantai 4 ke lantai 5. Yang pertama adalah area masjid kecil atau musola. Untuk ke sana, melewati meja kursi makan ke ujung ruangan. Lalu sampai di papan petunjuk ini. Ikuti papan petunjuk ke kanan untuk ke musola. Masuk lorong dengan lambang musola. Untuk ke toilet, nursery room, dan lift belok kanan, dan musola belok kiri. Desain musola sangat estetik dan modern, terdiri dari tempat penitipan barang, area jamaah pria, area jamaah wanita, rak sepatu, kursi tempat lepas dan pakai sepatu, tempat wudhu, dan tempat sholat. Patut diapresiasi, Aeon Mall Tanjung Barat yang membuat musola bukan di tempat parkir, berdesain estetik, modern, dan besar seperti ini. Masya Allah lanjut ke area unik yang kedua di lantai 5 dan yang terakhir yaitu Sky Garden masuknya melalui pintu otomatis seperti ini dan langsung sampai di area sky Garden Mari kita lihat ada apa saja di dalamnya area foto timur dengan pemandangan perumahan arah ke Rancok area lapangan luas dengan area duduk di pinggirannya bisa juga makan di sini dan ada toilet di sudutnya. Dan area foto timur dengan pemandangan gedung bertingkat TB Simatupang, perumahan, dan yang paling istimewa yaitu matahari terbenam alias senja aka sunset. Ya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan murah meriah. Makan-makannya kalau udah halal ya. Jangan lupa like, komen, share konten ini. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.